Balik lagi bersama Cepmek Koko dan Same-Same. Koko katanya. Tadi padahal nanya, aku diem aja. Giliran dia aja ngomong malah dia. Kita yang diem. Malah geleng-geleng doang. Itu ciri khas gua. Kalau gila emang ini orang. Harusnya ada ciri khasnya dong. Itu dari jualnya kok disitu kok. Dari jualnya disitu kok. Terus ngomongnya gak nunduk-nunduk gitu biar apa? Biar gak kelihatan dong. Biar penasaran. Ada suaranya gak ada orangnya. Mac kerjaan apa Mac? Ini kok habis ganti turbo, kemarin turbonya macet. Ini baru masuk ini? Ini baru masuk, ya udah 2 hari ya? Sabtu? Sabtu, maaf. Dari Jumat ya mesin ya? Dari Jumat ya. Baru masuk nih, ini udah pasang, ini tinggal ya tinggal pasang-pasang bumper. Kedengeran nggak kok? Kedengeran? Ya. Rezardi punya mana Rezardi? Rezardi? Belum lah kok, nanti dulu ya. Kenapa? Jadi lagi kanan kiri dulu kok. Iya. Tinggal exhaust kan? Tinggal ya, tinggal knalpot. Sam yang bikin. Ya, Mas Sam yang bikin nanti. Liftnya nggak ada. Oh iya, nggak ada lift, benar. Harus banget pakai lift, harus dong. Iya iya. Bukannya kita biasa kerja di itu pasar segar, pasar mobil. Beda itu pasar mobil sekarang kan bukan pasar. Pasar modern ya. Oh, iya iya, benar liftnya nggak ada. Iya kok. Jadi kalau ngerjain di belakang situ gampang karena ya itu emang tempat knalpot kan bisa ngolong. Ya. Nah ini lift yang di sini ini mati. Ini mati. Nah kita line kita tuh yang dua itu kan nggak ada liftnya kok. Emang idealnya sih pakai lift. Jadi kerja itu ya ngukur-ngukurnya enak. Ya kalau diparkir di sana gimana? Parkir mana kok? Di sana yang ada liftnya? No mati juga. Itu jeblos. Liftnya jeblos juga. Jadi liftnya rusak semua? Iya untung kemarin pas lagi jeblos kita nggak lagi ada aktivitas apapun. Pas yang di pojok yang biasa pojok ya kita mau naikin net baru mau naik jeder langsung copot selingnya patah gila serem. Bos sudah tahu? Hah? Bos sudah tahu ya udah minta yang baru lah. Nah besok lagi pengajuan dulu kok. Oke. Ya sabar ya kok. Jangan dulu sekarang. Jangan dulu. Duitnya buat THR dulu. Oh ya duitnya buat THR dulu. Buat THR mah udah ada lah. THR udah ada. Masan THR-nya mau beli apa ya mas? Dari gua dapat gak THR? Kok ngasih THR nggak sih kok? Nggak tahu maunya gimana? Mas Sam, kita perlu THR-nya dari Koko Robert nggak, Mas Sam? Lebih berkah, lebih bagus. Lebih, oh katanya lebih ngasih, lebih berkah kok. Oke. Okay. Lebih bagus kok. Ya udah. Dari gua aja, paling Koko Chon nggak ada. Oh, dari Koko aja ya? Koko Chon kemana nggak ada? Koko Chon pelit. Oh, kemarin ngasih banyak. Enggak lah, kemarin ngasih banyak dia kok. Enggak lah, sekarang gantian Koko kok. Kemarin kapan? Ngaco lu, orang ngasih gua semua. Kemarin kan tokoh utama yang ngecuan gimana? Enggak ada. Enggak ada urusannya sama Koko Chon. Oh iya, berarti Koko aja kok yang ngasih ya kok. Ya, oke okay, Koko, kita tunggu ya. Ya netizen kalau yang mau ngasih boleh. Lewat apa Saweria? Lewat Saweria nitip. Ya. Oke. Okay. Tapi ya Rezardi bisa kecewa ini. Mobilnya aduh, pending kok. Lagi. Iya nih, aduh sorry ya kok. Lagi. Iya, masih banyak kerjaan gue ini. Lanjut dulu kalau gitu. Lanjut dulu Koko, thank you Koko. Baik lagi bersama Santokia. Hadir. Gila Santokia. Udah hari Senin lagi. Udah hari Senin lagi aja. Semangat gak? Semangat dong, tetep dong. Masa? Kelihatannya enggak? Enggak. Waduh. Kacau dong. Dari tadi gua aja ngomong, diem aja. Kacau dong. Hari Jumat libur jadi? Libur. Hari Sabtu kerja? Sabtu kerja. Oke. Ini masang apa sekarang? Gotran. Gotran SKD? Gotran GD. Oh, Gotran SKD. 2 GD. Gotran SKD sama GD lebih gampang mana masangnya? GD. Lebih gampang GD. KD lebih susah? Sama aja sih sebenarnya. Oh, nyopotnya segala apa? Kurang lebih sama. Sama. Oh, oke. Ada apa yang asik-asik? Yang bisa dites atau apa? Cuma ada yang asik-asik. Nggak ada. Yaudah, lanjut dulu Santokia. Sip. Santokia lagi ngerjain Gotrans di sebelah Innova 1KD. Swap 1KD yang PWR. Udah mulai dikerjain sama Mas Jedi. Ya toh ya? Iya. Search tank sama FPR hari ini kelar. Dilanjutin dengan masang pipa-pipa dari turbo ke intercooler ke intake. Jadi seharusnya sebelum Lebaran tanggal 5 besok udah selesai.
Apakah begitu Santo Gio? Diusahakan. Langsung sama bosnya boleh dibawa pulang buat Indrayen. Diusahakan Koko Franandi. Mas Jedi sibuk fokus seminggu ini. Itu gimana mau masuk? Tanpa persiapan. Tuh. Gila. Gila. Gaya baru ini. Gaya baru. Enggak kan tadi paginya habis itu apa kebang jadi agak rapi dikit. Udah tambah ini lagi belum sih? Timbangan udah tak makin ringan belum sih? Udah. Berapa? Tebak. 6-7. Iya. Kok bisa tahu tempat? Gila. Tawarin gorengan tuh. Barusan dibisikin. Dari 84 ke 67 berarti. Gila. Enggak sih, nge-gymnya mah enggak ekstra-ekstra banget. Berarti cuma udah ya, udah mau turun 20 kilo dong. Iya. Berapa? Gila. Iya. 84. 17 kilo. 67. Ini 17 kilo. Ini satu minggu lagi nih, 2 kilo lagi aja. Kisah sukses. Tapi yang lebih susah itu mempertahankan. Iya. Nggak tahu ini apa ini yang turun tuh. Masa air, kan lagi puasa. Masa armor yang turun. Armor turun. Balik lagi bersama Master Kuju. Siap, Bu. Kok ngapain ngumpet di sini? Berisik. Lagi narik di kantor, berisik banget. Hari Senin. Koko Chan baru datang dari Alshut. Hah? Gua dari Alshut. Bukan Auto Fresh. Enggak, dari Alshut. Oh, gitu. Gua dari Alshut tadi habis ngambil isunya Om Wi. Oke. Okay. Isu M2-nya tadi habis gua aktivasi di mobil, habis itu isu gua ambil buat kita kirim ke Finland. Kita mau flex fuel Jordan Tune. Oke. Okay. Di sini kerjanya ntar? Iya, ntar kerjanya sini. Dino di sini? Iya, ntar di sini. Oke. Okay. In-house. Apa yang lo mau kasih lihat ya dong? Nih, Koko Chan punya yang top nih. Video kita kemarin yang Soccer Mom nih, Soccer SUV viral nih, Bu. Iya. Oh gila, 28,8K yang like. Likes-nya doang, likes-nya aja 28,000. Views-nya 370,000. Wuh, gila itu. Nggak dong, kita belum ngomong sama netizen sama sekali, emang ada acara apa gitu kan? Ya, ini kasih lihat dulu nih. Pialanya mana lu nggak bawa? Di rumah. Bawa dong pialanya. Nanti kasih lihat cuplikan fotonya aja yang okay. Kemarin. Jadi gini ya, mulai dari hari Jumat lu dong. Hari Jumat kan libur. Jumat libur kita main golf. Kita main golf. Kasih lihat juga nih. Acel ya kasih lihat. Kasih lihat dikit lah ya. Jadi itu acara SHL tapi mereka. Charity. Buat anak yatim piatu. Yatim piatu. Koko Chan salaman sama 500 anak yatim piatu. Gua bagi-bagiin duit. Gua bagi-bagiin bukan duit lah, apa ya kita hitungnya charity lah. Mewakili Mochi. Enggak, bukan dari Mochi juga, itu jadi kumpulan dari beberapa komunitas. Ya tapi lu mewakili Mochi ya, kan. Mochi. Lu maju ke depan wakili Mochi sebelahan sama Om Obi. Sebelahan sama Om Obi. Om Obi mewakili apa? Influencers. Influencer dia kan special guest. Oh, oke. Okay. Special guest. Tapi kebetulan pas lagi dia bagi-bagiin charity ke anak-anak yatim itu, dia lagi makan, dia lagi buka puasa di VIP room. Jadinya dia nggak ikut, dia ikutnya pas foto-foto doang. Iya. Mikir dari tadi udah nyampe. Misal, kita udah. Baik lagi sama Master Kucu. Siap, sama Koko Acel. Kok cuma tanggung kok? Tanggung. Kita charity golf dulu kita. Charity golf kita. Tapi charity buat anak yatim kerjaan Anda tidak mampu. Janda cantik. Gila. Nanti mampu. Bagus sih openingnya. Tentang pelayanan juga. Mereka openingnya gila. UMKM. UMKM. Ah benar. Keren gak ya lu? Duh, gila. Top. Udah beli, lama lupa pasak, lupa pake. Kayak baru. Sama siapa ntar? Kata momon kalau pepek soalnya culun. Tuh, sama siapa ntar? Sama Koko Acel, Teddy, lu. Enggak. Apa? Yang ngedampingin.
Nggak tahu, belum pernah ketemu gue. Oh gitu. Belum pernah ketemu. Oke. Okay. Kalau lu kan udah. Belum. Udah waktu itu. Udah mungkin pernah. Beda. Enggak lah. Iya nggak sih kok. Makanan yang lu pesennya seret. Dada ayam. Dada ayam pakai nih baby potato. Oh, baby potato enak kan? Dari pagi udah berapa step? 3.000. Kocan baru beli walking pad nih. Xiaomi. R2 Pro. Yang speednya 20. 20 tuh? Hah? 20? Enggak lah, gila. Enggak bisa. Cuma bisa 12. Just ada ayam nih. Ayo itu. Itu. Kok muntah kalau lihat seruput di mobil. Ya tante. Antem kok. Enggak lawan duit. Pura-pura dulu, pura-pura. Kocan mau pura-pura. Nerd style. Lagi-lagi bersama Master Kucu. Siap, bu. Kok ini eventnya serius ternyata? Ya serius lah, emang kita main-main, bercanda emang lu pikir. Ini apa event tulisannya? Sentul Highlands Golf Club. Oh, gua kira apa nih? Sama. Nggak, sampingnya. Swing Golf ya, apa sih? Gua kira kayak event apa gitu. Enggak, ini beneran, bu. Ini nyumbang berapa? 10 juta. Dikasih ke siapa charity-nya? Ke SAL, jadi ke anak-anak yatim piatu. Nanti ada pasar kita buka, nanti buka puasa ada 500 anak yatim piatu. Rame dong? Rame. Ini rame banget sih tadi. Tapi di depan kita, ya kita kan makannya di sini, beda. Enggak, tadi di depan tuh rame banget, bener-bener ya, yang main gila kok. Kita parkirnya di atas kan, jauh. Itu semua pakai baju pink tuh. Keren gak baju pink ini? Keren, keren, keren ya? Tapi lu kegedean. Iya, tapi gimana? Ya mungkin nanti kalau udah ini gue masukin. Ini kelihatan nih, ada bulunya tuh. Warna pink. Lihat nih, Teddy. Mukanya lihat dong. Kayak vampir. Kayak vampir mukanya. Gila tuh. Tiof jam berapa kok? 12.30 kok. Waduh, udah lewat. Gila. Cep kok. Muncur lu. It's showtime. Gitu kok. With Julia. MC-nya kok? Itu gila kok. Top tuh. Kita satu kart ya? Ini kita satu kart lah. Tapi gak ada botol gimana? Satu flight gitu. Mana kok? Top. Terakhir ruang tadi ampas. Udah hole kedua. Udah hole kedua, tadi hole pertama. Tapi mulai dari 16. Mulai dari 16, jadi 16, 17, 18, balik ke 1, seterusnya lagi. Ini shotgun ini, jadi kita semua hole langsung jalan. Pendampingnya oke? Oke. Muka-muka familiar kayaknya. Pernah ada ya dulu ya? Konten pernah ada ya? Udah nyaman berarti. Kenapa kok goyang-goyang gitu? Kayak lu biasa, gini. Bol, kiri bol. Hai. Ya, kira lagi. Boleh nih kok. Oh, sini. Wih, gila kok kocuan. Anteng kok. Mana itu? Nggak nambah step dong nih. Step udah 1797. Ya kurang lah. Ya salah, Parko. Kok? Birdie. Oh, Beardy minus ya? Mana, Bu? Oke. Beardy itu minus 1 kan? Iya. Ya kan? Teddy Beardy, Bu. Bagus. Baju lu bagus. Ayo, jalan. Kok? Mau demo apa, Kok? Ini mobil listrik, bisa ada suaranya, Kok. Suara knalpot? Namanya Thor.
active electronic exhaust. Ya, hujan gede. Woi, itu dia. Udah pernah lihat Tesla pakai. Macam-macamnya apa aja? Dia ada 20 suara, Om. Oh. Berbagai macam karakter mesin di bensin. Oh. Jadi dia di apa namanya? Di kendaraan mobil bensin juga bisa. Oh. Pakai speaker di belakang. Pakai speaker. Pakai disebutnya knalpot elektronik. Mana RPM ya? Tegas dia. Oh, tegas. Keras juga ya? Keras. Jangan hujan-hujan. Tuh, oh, kemana? Udahan. Udah nih, bubar nih. Jadi kemana kok? Ini waktunya Tuhan Yesus disalibku. Di Bukit Golgota. Lu malah lapangan golf. Iya nih. Pendosa kukucuan. Beres-beres lu, ntar ada yang ketinggalan lu barang lu. Julia Rahmawati dari Tegal. Udah reda nih, main lagi. Mana bisa kok, gelap, becek. Ayo aku anterin penumpang itu. Gak ada kok gemoy. Kok gemoy sih? Yang gemoy yang ono kali. Sama kayak tahun lalu. Baru 4 bulan. Desember tahun lalu kan? Iya, gini biar mesra tuh. Udahan kan nggak balik lagi? Udahan. Kok tadi masuk katanya nunggu, terus apa tadi doang dong? Masa? Aku udahan ya. Udahan dong. Udah. Ya udah tolong tanyain aku. Oke. Kita udahan kan? Udah. Aku mau pulang. Oke. Ya. Oke. Oh. Lagi-lagi bersama Master Kucu. Sure. Master Kucu makanya bete nih. 13 main hole. Berapa? 13 hole. 13 hole. Bubar kena hujan. Tapi dapat ini dong? Enggak. Dapat. Rain check buat lain kali, diskon. Dapat. Serius. Iya. Emang diingetin nama-namanya? Ingat lah, acel kan ada. Oh. Iya. Diskonnya berapa? Cepet. Enggak, jadi kita kalau hari biasa itu main gope. Ya. Oh. Dengan gope ceng. Minggu depan. Ya kalau mau main lagi nunggu apa kok? Kita lagi nunggu acara bukber. Acara bukber terus ada bagi-bagi door prize semua ada. Rame banget dong. Sama semua peserta. Iya, sama 130 orang itu. Yang baju pink tadi semua. Iya, semua yang baju pink itu semua lagi ada di tadi apa VIP room yang di itu tuh. Dari situ. Pada ngumpul, tadi lu lihat kan udah mulai banyak, ada banyak stall makanan gitu kan. Ya di situ semua makan pada buka. Cowok semua tapi. Ya, ada cewek juga. Ada. Masih lama setengah jam lagi. Masih setengah jam lagi kok. Ini juga kita enggak bisa kemana-mana, kita mau pulang juga bisa ini begini. Eh, hujannya terlalu besar. Tapi harusnya ke Jakarta sepi sih. Jakarta tadi gue cek ke rumah sih 59 menit. Iya, orang-orang pada keluar lah, kan long weekend. Kan long weekend, harusnya sepi, gak masalah. Kita beda sama jalanan kita biasa pulang kalau lagi gak lagi ke Big Hotel. Iya. Mau nyamperin Koko Surya? Koko Surya, Big Hotel lu kok. Big Hotel dulu. Big Hotel. Dah. Hari ini sober. Bucuan. Gak minum. Iya, gak minum, gak... Gak ada apa-apa. Full sober. Ya udah, kayak kita gereja online dulu. Di sini. Oh, tadi ya gereja online. Oh, gitu. Saya gereja online tadi. Aduh. Kok lagi gereja? Madam Web. Udah boleh. Antara kita ada yang mampu dan apa ya? Belum. Belum. Makanannya banyak, macam-macam. Kita lihat menu kebutuhan. Hari ini 100.000 pulang. Siomay. Baso. Habis. Ini apa? Rempe. Mata yang sama. Yang kedua adalah bagaimana. Gak boleh makan dulu. Salah. Kebersamaan. Minum aja gak boleh. Boleh. Bocon sobae nih.
Mantap. Habis main golf, Sabtunya kita ada acara. Acara PCI Drag Race. Acaranya itu sebenarnya dari PCI Drag Race. Yang di-invite siapa aja? Kita yang di-invite tuh Mochi di-invite. Terus dari Lamborghini Club juga di-invite. Fochi juga di-invite. Sama ada satu lagi, Gochi, GTR Owners Club Indonesia. Oke. Itu juga di-invite. Sama ada beberapa guest. Dari Teddy Sky juga ada. Ada Teddy Sky, ada data. Pokoknya tuner-tuner yang biasa main mobil kelas-kelas itulah. Ya, gitulah. Gitu. Drag Race-nya di Miami Beach, di Peak 2, jauh banget. Peak 2 itu dari pintu tol sekitar 25 menit lagi. Gila. Dari pintu tol. Itu benar-benar jauh, benar-benar di ujung. Oke. Okay. Itu kalau di maps masih laut. Posisinya itu jadi posisinya emang agak jauh. Mobil kemarin sempat mau nyamperin cuma nyasar. Oh gitu? Iya. Tapi kan gue lagi main terus, soalnya gue lagi main terus jadi gue juga gak gitu lepek pegang handphone kan. Gue ngegas terus. Nah, jadi kita pindah ke sini soalnya di luar berisik. Lagi Dino mau Subaru SUV Spark tuh. Subaru kuning. Jadi ya kemarin kita ikut acara PCI Drag Race yang kita, gue sebagai Mochi di invite terkasih 20 mobil. Hah? Dan Mr. Park juga dong. Oh iya Mr. Park benar. Kan gue sponsor, Mr. Park gue sponsor. Dong. Jangan di diskon. Top nih kok cuan ini. Kan kita sponsor PCI kebetulan, jadi kita kasih Mr. Park untuk makan di situ. Sepuasnya tuh ya seharian. Seharian. Bakar terus. Bakar terus. Ya, gue hakem dagingnya banyak bodo amat. Jam 5. Oh, pantes banyak yang habis. Bukan banyak yang habis, maksudnya banyak. Makanya mesti nambah, kayak gara-gara orang-orang kayak lu nih makan dagingnya banyak. Ya iyalah, orang dibuka terus gitu nggak ada batasnya. Mana? Iya. Yeah. Terus kemarin gue iseng-iseng gue upload ke TikTok videonya nih. Si Rainer Joe itu dia kan kebetulan dia kerja sama Fritz. Dia yang megang medianya PCI. Dia juga iseng dia bikin compilation yang ini. Dia bikin compilation yang ini nih. Awalnya ini dulu nih yang viral nih. Ini dulu yang viral. Yang ekstrim hantam. Yang dari luar. Sama. Ya yang dari luar nih. Ini dulu yang viral nih. Habis itu gua enggak lama habis yang dia bikin ini bantai GT Treras tuh. Bantai GT Treras. GT Treras memang susah start lah gua lihat. Enggak, sebenarnya enggak susah start. Masuk ngesot dia tuh. Ya pastilah, pasti. Karena kebetulan lintasannya itu kan ada debu juga. Gua lihat berdebu juga jadinya pasti agak gini-gini, karena kemarin gua ada sempat start pakai GT3 gua juga ngerasa agak ngelempar pantatnya. Yang biru? Yang biru. Oh, ini siapa sih? Itu punya saudara Kumek. Oh, oke. Okay. Namanya Daniel. Yang saudara Kumek, itu kita coba start. Nah itu juga pertama kali gua nyobain GT3 sampai lari 200-an. Ternyata yang aneh di GT3 itu juga aneh loh. Itu kemarin pas kita udah finish kan posisi lari 210-215 lah ya. Kurang lebih. Mobilnya berapa? 190-an ya kemarin gue liat ya. Iya, 190. Iya, 200. Iya, sampai 200. Kalau ini dua, kurang lebih 2. Gue finish di 188. Ya abis itu ngerem di 200. Kan nggak langsung ngerem. Iya, kalau ini finishnya tuh kurang lebih di 215-an kalau GT3. 215 apa 220 gitu gue lupa. Kita rem, yang kita berasa mobil neken ke bawah. Itu yang aneh, yang gue belum pernah ngerasain di mobil lain. Jadi ada apa? Ada pergerakan aero? Bukan pergerakan aero, mungkin karena mesin belakang juga kali ya. Karena ini gue pernah dikasih tau sama Ferry lo, kan dia emang dia punya GT3 juga kan. Jadi GT3 ini kalau direm memang rasanya kayak neken ke bawah dan kayak narik ke belakang. Kayak keisep gitu? Kayak keisep gitu, benar. Maksudnya kita kayak narik ke belakang tuh, kalau itu perasaan yang feeling yang agak yang kita belum pernah ngerasain di mobil lain. Jadi pengen beli? Rasa pengen belinya lebih tinggi lagi sekarang. Benar. Power biasa aja, gua tes power biasa aja, flat power dia. Kita tarik benar-benar sampai 9000 RPM. Kita tarik benar-benar sampai 9000 RPM. Ini ada videonya juga nih yang pas lagi ke gua videonya pas yang si Kumek nyetir. Suara gimana suara? Suara knalpotnya K-Line. Gua kurang suka sih suaranya, cuman cukup oke lah. Cuman nih yang gua lagi pesan buat Ferry Low, kita lagi pesan Gintani. Itu suara lebih gila lagi daripada ini, jauh lebih gila. Tapi itu lebih mahal. Oh jauh, harga bisa 2 kali lipat. Ini harganya yang Gintani ini sekitar 300 juta. Nah ini videonya si Kumek lagi nyetir nih. Ini kita lagi coba, kita lagi buat GP3. Waktu itu kita lagi lawan Taycan GTS punya Koko Lucy. Kalah dong. Masuk kalah tuh, sikat ya. Tuh Taycan langsung lompat. Padahal Kumek lumayan buka gasnya lumayan early. Nah tuh, speed. Suaranya mantep kok. Nah, suaranya emang GT3 emang gila suaranya. Itu nggak lu post yang itu? Ini, gua post di story.
Oh, okay. Story. Hmm. Nanti gue mau post di TikTok, Pak. Iya. Jadi drag race-nya pertama sama ada kelas PCI. PCI juga ada bracket-bracketnya. Iya, PCI ada bracket-bracketnya. Dari berapa ya? 6, enggak, itu dari 14. 13 kayak nggak ada deh. Ada 14, 13, 12, 11. Yes, gitu. Kalau nggak salah begitu. Ya. Kalau nggak salah, Le Mans kan yang itu. Lu kan yang 12 kan yang lu menang kan? Lu bukan Le Mans kan? 11 dong. Lu Le Mans? 11. Apa Top Gun? Enggak, Top Gun free for all. Oh, Top Gun free for all. Oh, lu 11 ya, lu 11. Karena lu 11,9 kan kemarin kan? 9, iya. Kita nggak sempet nge-vlog. Soalnya kita terlalu sibuk main-main di sana. Terlalu sibuk, terlalu panas juga. Terlalu panas, itu benar-benar gua kebakar nih, hidung gua masih merah sekarang. Ini benar-benar gersang. Benar-benar gersang, nggak ada pohon, anginnya gede, walaupun tapi anginnya panas. Bagus ya, pemandangannya bagus. Pemandangan keren. Langit juga kebetulan saat itu di mana Jakarta lagi hujan gede, di situ nggak hujan sama sekali, tapi terik banget, parah. Nah, jadinya kita sibuk main-main. Jadi gue nyobain Xtreme sama GT3. Kalau si Obet dia sibuk main pakai nananku ini. Gue nyobain mobil gue itu 7 kali berturut-turut back to back. Jadi semenjak dari practice dibuka sampai PCI final ditutup, gue muter terus aja. Iya, makanya gue juga nggak lihat dia di lounge. Tapi gue nggak lihat. Karena udah benar-benar terus masuk mobil, practice 3 kali, abis itu langsung final 3 kali gue nyoba, ada sekali JS, terakhir ikut FFA juga sekali. Oh, lu ikut FFA juga ya, sekali. Tapi di FFA waktu gue cuma 12-2 udah karena panas. Mobilnya udah panas. Udah panas. Jadi tuh kayaknya juara 22. Oke, okay. Gue di FFA gue ranking 22 dengan waktu 12-2 kalau enggak salah. 12-2 something lah. Untuk PCI sendiri gue juara 3 di kelas 11. Enggak disangka mobilnya bisa dapat 11-9. Buat RWD dan engine basic ya, cuma dengan modifikasi downpipe sama intake doang, replacement. Iya, replacement BMC. Ntar gue kasih lihat semua nih footage-nya, 7 kali narik. Bisa dilihat juga waktunya, bener-bener itu tuh jeda-jeda 10 menit. Nah, karena itu emang langsung habis finish ngantri, ya. Finish ngantri. Nah, itu jedanya 10 menit, dan bisa dilihat mobilnya tuh konstan banget gitu. Kayak lu launch 7 kali berturut-turut, ya hasilnya segitu-segitu terus. Iya, hasilnya segitu-segitu terus. Gak ada fluctuation yang parah gitu, 12.02, 12.01, 11.9. 11.9, mepet-mepet semua. 11.9 mungkin karena RT lu kali ya, makanya bisa segitu ya. Karena nih kalau di kelas FFA, yang RT paling bagus ya Ferrol. Ferrol tuh RT-nya 0.082. Jadi yang paling kenceng ya kemarin ya itu si Austin itu dengan SF90-nya ini yang warna silver. Itu ya, customer-nya kan si Teddy Sky juga, karena kenapa tuh pakai Rift. Ya itu sudah sesuai kertas lah, SF90 udah paling kenceng dong. Ya karena itu 1000 HP, terus dia udah ganti knalpot juga, ganti knalpot means HP pasti lebih gede. Dan nah, hybrid kan? Dan dia hybrid, gua gak tahu udah remap apa belum, gua gak tahu karena gua belum tanya ke Teddy Sky. Udah kok, apa lagi kok yang mau diceritain? Ya gitulah, kita pakai Xtreme, kita tes, kita lawan-lawan mobil-mobil ini. Ya 90% sih menang sih. 90% lah, 90% kita menang. Ya, satu AWD, dua powernya juga ya di atas rata-rata. Tapi orang masalahnya gini, orang-orang itu tahu enggak ini menang gara-gara airsos? Tahu lah, karena ya karena kan kita juga sengaja kita isi airsosnya juga di depan mereka. Di depan mereka pas di ngantri itu. Pas ngantri Om Roy ngisi airsos gitu kan, maka dan pakai jirigen airsos juga ya. Jadi mereka marketing ya. Nah, dan di TikTok kan juga kelihatan, bisa baca di komen-komennya di TikTok gitu. TikTok juga kan pada nanya kan, kok bisa kencang-kencang itu ya, kita jelasin lah. Ini flex fuel custom tuning. Pakai di E50. Jadi power kurang lebih kemarin tuh di sekitar 710 sampai 730 HP lah. Kalau mobilnya si itu satu lagi si David? David sama. Jadi best time-nya David sama best time-nya Roy cuma beda 0,1. Oh, oke. Okay. Berarti dua mobil. Sebenarnya mobil David kemarin itu pas kumek yang bawa ada sempet nyentuh 11.0. Cuman kayaknya itu tuh enggak apa namanya? Kayak waktunya tuh udah habis sebenarnya tuh enggak. Udah enggak boleh narik lagi. Cuman dia masih gas, jadinya enggak masuk waktunya. Thank you, Kuku. Mau balesin komen lu kok, ini TikTok viral ini. Ini dari kemarin, dari gua post jam 4 sore sampai sekarang, itu nggak berhenti. Non-stop tuh. Activitiesnya gila banget, tiap kali tinggal keluar bentar, terus. 50 follower udah naik kurang lebih 400. Hampir gope. Kalah dong cewek-cewek seksi. Kalah kok, mendingan main Rakles. Katanya nggak mau panas-panasan. Oh bukan, waktu ini kebetulan lagi viral aja.
Gila pakai make up hari ini. Make up apa sih? Oke. Biar apa pakai make up? Siapa yang pakai make up sih? Oh, itu putih begitu. Pakai sunscreen? Oh. Tadi siang kan kembang keliling. Coba. Udah telat ini. Ih, udah sejam jam 4. Langsung itu. Buset dah. Kismin dulu. Harus gitu. Sari-sari disedot 80% aja. Ya 80% full. Sisanya kemana? Sebelum lapar banget, hantam lagi. Lapar? Iya. Stop lapar sebelum kenyang. Udah habis sesi. Mobil, langsung mobil. Nah ini mobil. Oh, iya makanya. Mobil. Kau tahu dipalak lagi berarti. Ya. Mantap tuh. Udah siap upgrade. Hah? 1 GD. Mesin mau ganti 1 GD, turbo mau ganti 1 GD yang custom. Satu kiri custom ya? Iya, langsung. Yang 46 kembaran lu, bayarin sih dong kembaran sama mobil nih putih-putih mantap kok. Kok mau kemana kok? Jadi kapan berangkat? Besok. Oh besok? Besok berangkat. Tony udah duluan ya? Udah duluan ya. Kan saya nyambung ke Shanghai. Ini teman saya ada dua pipe. Oh gitu. Nanti down pipe. Koko yang suruh kesini? Iya. Kalian minta suntik. Remap? Remap. Dino nggak tapi? Nggak usah lah. Oh nggak usah. Rame begini. Apa-apa. Kita minta KC aja yang Dino nanti. Boleh, iya. KC Dino. Koko yang dapat nih. Pakai file Koko. Saya kelupaan bawa laptop. Oh. Saya ketinggalan laptop saya. Begitu udah di jalan tol. Mobil gila nih kayaknya nih mobil. Bayarnya ngapain sih tuh? Enggak. Justru malah masuk dong, gimana sih? Biar kelihatan bodinya yang seksi. Yang pakai armor. Udah mau jam 4 nih. 5 menit lagi saya pulang. Ntar diorderin, jam 5 saya orderin buat buka puasa hari ini. Ini kocu-kocu. Baik lagi bersama Master Kocu. Tante ulang tahun, tante. Makan mau makan di restoran mana nggak tahu, di Menteng jauh. Dan mau Wangsa. Orang Menteng. Terus cepat-cepat pulang. Kok mana kok? Apa tuh? Kerja dulu kok. Mau cabut. Iya, jam 4. 3 menit lagi. Tanggung, baterai udah mau habis. 3 menit sebelum cabut. Iya. Biar netizen bisa menyaksikan kegiatan ref sore hari ini. Top. Rame. Top. Selalu rame. Mana, Kak? Ganti turbo lagi? Mantap, kok ganti turbo? Ganti mesin. Oh, ganti mesin? Mana lo? Mesinnya mana? Udah, OTW. Ini mesin nanya Santo nih, mana nih? Udah bosen dia. Mau ganti 0 GD. Ya, KS kan. Dia ngeliat dino-dino anak-anak sekarang HP-nya gede-gede jadi kobil. Mau comeback sebagai suhu panas dia. Mau comeback kobil. Dia. Oh. Kemarin enggak ketemu kok jalanannya. Kagak, gua udah 3 kali. Nah, dari McD penjak itu kok, dari McD. Oh, dari McD belok kanan, lurus iya, doang sampai pojok. Masalahnya dia begitu dia kasih saya. Saya posisinya udah mau masuk tol, udah mau balik. Kalau tadinya kita masih di jembatan, saya bisa putar. Iya, iya, iya. Soalnya kan lagi main. Iya, lagi main. Dia juga lagi main terus kemarin. Mobil harusnya datang kemarin, cuman nyasar dia. Nyasar. Ini saya udah lewat Ciminfu, sampai saya ke ujung.
kok gak ada yang pada-pada kehidupan, sampai sekolah. Emang gak ada, gak ada. Harus komit sampai pojok. Iya, gak ada apa-apa kok. Pojok. Waduh, itu benar-benar gak ada apa-apa. Itu McD belok kiri, belok kanan, benar kan? Lurusin terus kok, sampai mentok. Jadi ternyata posisinya itu sebelum naga belok kiri. Iya. Yeah. Habis itu ke kanan. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Ini kaya pemenang nih, waduh. Juara tiga. Champion ya. Juara tiga kok gak menang. Kurang. Itu ya? Juara dua siapa? GTS. Lucy? Enggak. Ibnu? Si itu siapa? Ada ketahuan? Ibnu siapa? Ibnu lah, Ibnu aja yang GTS kan? Terus yang juara satu siapa? Lucy. Hah? Lucy juara satu? Iya. GTS, Taycan 11,5 ya dia? 11,4. Total. Taycan GTS doang loh. Kalau tuh kayak Turbo S mah SF90 kalah kayaknya. Tapi gue bener-bener ngerasain kayak kemarin pas lagi naik XDM. Pas udah digas tuh kayak, wah sampai begitu ya rasanya. Kenceng ya? Gila sih itu, sampai gua pas ngegas pertama kali gua kaget. Yang kedua kali gua udah biasa. Dua kali, tiga kali gua udah biasa. Cuma pas lagi pertama kali itu, bener-bener pertama kali gua gas, gua kaget sih. Jadi kalau yang fanatik drag race boleh lah buat bahan itu. X3M boleh dibeli, itu mobil karena harga paling terjangkau. S58 all-wheel drive paling terjangkau itu ada di X3M. Terus itu aja belum ganti turbo. Kalau lu ganti turbo lagi lebih gila nah, lagi. Nah, ya? Ini kita akan naikin itu mobil Om Roy, bakal kita naikin port injection soon. 1000 horsepower. Nah, port injection mungkin around 800 power-nya. Oke. Okay. Ya tetap aja gila. Kalau lu udah port injection habis lu tambah ganti turbo lagi mungkin di 900-an power-nya. 10 kecil ya. Itu enggak. 10 kecil lah. Harusnya soalnya M4 X Drive yang punya si bocil, yang punya si BP performance aja itu udah 9,8. Di draggy. 9,8. Baterai udah mau habis kok. Oke. Pamit dulu. Thank you Bu. Kasih api Bu. Top nih joki, top. Ketagihan drag race nih Gocu nih. Biasa enggak suka. Sekali ngegas main ngegas terus. Hah? Biasa aja. Oh enggak. Biasanya belok lebih enak kok, belok lebih enak. Belok lebih netral. Tapi ngerusak mobil. Hah? Ngerusak mobil. Itu yang ngerusak mobil, drag race sama aja. Nah, belok sama. lebih ada trail lah. Oh iya, tapi ngerusak mobil, biaya lebih gede. Oh iya, biaya lebih gede. Ban, segala. Ya tapi ya, kan? Ada setir gunanya untuk itu kok. Bukan buat lurus mobil. Tapi lo aja udah nggak pernah turun. Hah? Lo aja udah nggak pernah turun. Nah, udah jadi coach. Sayang mobil katanya. Udah jadi coach. Mobil orang lain gue pakai, mobil gue sendiri udah nggak usah. Karena kita pas udah pas belum nyampe sini udah banyak. Ya gue nggak mau, gue mau. Lo kan belum di... Buat nge-mall. Gue maunya nge-mall, Bu. Mall karaoke. MT. Karaoke. Nah, iya. MT atau nge-mall. Atau drag race. Atau drag race, boleh. Drag race, boleh. Drag race. Ya, nge-tol kapan-kapan, boleh. Tapi kalau suruh hardcore belok-belok, waduh. Belum nih, belum saatnya. Itu doku harus tebel. Itu... Master Kucu. Gila ini Master Kucu. Hey. Dari tim Kucu. Gimana kok? Akan coba start. Ya begini lah, ini lagi acara drag race udah mulai nih. Nih praktis dulu, lagi praktis. Kok sini kok? Berangin, berangin. Wow. Lawannya, Cayman tinggalan enggak tahu sampai SF90. SF90 lawan Cayman, SF90 juga singkat gua enggak standar. Biasa gua drag race isinya liatnya diesel-diesel semua. Iya, ini dia baru, beda. Hari ini isinya beginian semua. Iya, hari ini isinya bener-bener mobil gila semua. Top. Nah, ini pemandangan yang agak beda nih. Iya. Pemandangan agak beda. Lu ikut kok? Nyetir apa? Extreme Tour, Extreme David kita hadap, kita hantar. Oke. Jadi acaranya oh, ini yang punya helm. Ini helm nih. Ini yang kasih kita helm nih. Thank you, thank you. JPX. JPX helmet. Ini bosnya. Oke. Okay. Thank you, Ko.
Acaranya jam 12 datang makan-makan, briefing, habis briefing udah. Terus habis briefing latihan. Latihan sampai jam 2.30. Itu ada break setengah jam. Ada kelas PCI. Kelas-kelas dulu gitu ya, break. PCI only PCI doang. Oke. Habis itu nanti habis kelar itu baru free fall all. Hidup. Tapi sekarang pas latihan timernya dimatiin biar enggak ngotot, enggak bisa ngetes. Iya. Ini mungkin untuk mereka yang belum pernah ikut drag race, jadi ngetes cara start sama lampu aja. Iya, benar. Hanya untuk latihan cara caranya gimana gitu. Iya. Kalau gua mau latihan RT enggak bisa dong. Enggak bisa, lu mau latihan RT enggak bisa. Enggak kelihatan. Oke. Okay. Siap, Bu. Sama salah satu pemenang juara 3 dari kelas 11 yaitu Pak Robert. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Pak, juara 3 ya? Juara 3, iya juara 3. Wah Pak, gimana perasaannya nih Pak? Untuk mengikuti kegiatan drag race yang diadakan di Miami Beach Peak 2 ini. Kalau untuk juara 3 gak nyangka, karena mobil saya sebenarnya gak paling kenceng ya dibandingin sama yang lain. Jadi mungkin hoki aja. Mungkin aspalnya bagus juga kali. Oke, untuk jalanannya sangat-sangat... Iya, jadi ini kan walaupun tergolong baru ya, tapi aspalnya lumayan oke. Cocok lah untuk dipakai untuk drag race. Kebetulan saya udah sering ikut drag race. Jadi bukan cuma di klub PCI aja, tapi untuk di sepanjang tahun itu saya rutin. Dan pemandangannya juga oke. Ya di drag race di sebelah laut ini pertama kali. Pertama kali ya, Pak ya? Banyak, walaupun panas tapi anginnya banyak gitu. Jadi ya, ya kebetulan tim PCI juga nggak ada ini bener ya. Ada tendanya, ada WC-nya, ada AC-nya. Jadi ya... nggak ada keluhan sama sekali sih. Baik. Kalau buat saya otomotif entusias, yang penting adalah aspalnya dan menurut saya aspalnya oke. Oke. Gitu. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Okay.